Kamu burung garuda yang hebat. Kamu datang-datang ke sini ke surga Loka. Apa tujuanmu? Katakan pada sang surat. Yoi. Bosan tapi sang surat. Hamba adalah sang garuda. Datang ke sini untuk mencari Tirta Amerta. Katakan di mana letak Tirta Amerta. Berani-berani mencari Tirta Amerta. Jika balik. Kamu lawan dia dulu. Kalahkan dia sang garuda karena telah berani datang ke surga Loka. Kalau demikian baiklah, aku akan melatihnya. Ayo, jika balik, boleh kita rebut dia sang garuda. Aku dari depan, aku dari belakang. Once in hell, garuda put the army of hell. Sang garuda pun menerjang para cikrabal. Diketahui oleh sang dewa Yama pun hadir. Woi, pemijilan dewa Yama terpon. Woi, dan mengabdi menjadi tunggangan. Bagaimana sang garuda?
Hamba siap menjadi tunggangan Dewa Wisnu dan mengabdi di Swarga Loka. Mohon berikan tindakan. Tuh tanah kewan dan kita. Eh, amin punah kita bertuah tapi lebih dari. Nah, amin punah kita bertuah. Pergilah menghadap ibumu dan serahkan kepada ibumu. Setelah itu kembalilah ke Swarga Loka menjadi tunggangku dan mengabdi kepadaku. Oh Tuhan, Dewa Wisnu, terima kasih Abah Tuhan. Hamba mohon pamit, hamba mohon pamit Tuhan. Lah ada yang terjadi yang sekarang itu.